السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Salam hormat ini saya sampaikan kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Carsita Selaku Mubalik yang Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Yang malam hari ini akan memberikan siraman rohaninya kepada kita semua Yang saya hormati pula Bapak Kuwu Desa Bulaklor Bapak Haji Ali Sadikin peserta jajarannya Yang saya hormati pula Tentunya yang malam hari ini sedang berbahagia Yaitu Mbak Siska Livani dan juga Mas Dini Nur Hidayat Yang baru saja melangsungkan akad nikah siang tadi Yang semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah amin ya rabbal alamin serta tak lupa bapak dan ibu tamu undangan jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini Tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang muslim dan muslimat selain puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan rahmat dan barokah, taufik serta hidayahnya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Kita semua dapat hadir untuk dapat menghadiri undangan dari Bapak Cernoto dan juga Ibu Yus dalam rangka walimatul urs Ananda Siska dan juga Mas Deni Nur Hidayat Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Izinkan saya memandu pengajian umum pada malam hari ini. Untuk itu, marilah kita buka acara malam hari ini dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk tambah memperindah malam ini, untuk menambah barokah kita malam ini dan juga semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang mana pada kesempatan malam hari ini akan dilantunkan oleh yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Fauzan. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا شذو يرفع الله الذين آمنوا وإذا قيل طيب يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والذين اوتوا Yeah. قدموا بين يدينا جواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهروا فإن لم تجدوا فإن

صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul wa Rasulul Karim Terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Fauzan Yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran Semoga yang membaca mendapat pahala Dan kita juga yang, yang mendengarkan Mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati Sebelum kita ke acara inti, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan Sohibul Hajat, perwakilan Tuan Rumah. Untuk itu kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin Rabbil Alamin Wabihi nasda'inu ala umur dunia Wassalatu wassalamu ala asrobil amdiyahi wa mursalim Wa ala alihi wa syukbihi ajma'in amabat Al-Mukarram yang kami hormati Bapak Kiai Haji Carsita dari Kecamatan Handangaur Kabupaten Indramayu Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita semua juga yang kami hormati pula Bapak Kubu Desa Bulaklor Lor beserta jajaran perangkap desanya juga tokoh ulama, tokoh masyarakat Wabil khusus para bapak dan ibu undangan yang telah hadir serta memberikan doa restu kepada keluarga Bapak Carnoto Ibu Yus keluarga. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami berdiri di pentas ini mewakili atas nama sohibul bet keluarga besar Bapak Carnoto Ibu Yus. Yang pertama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa yang selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul dalam rangka tasakur walimatul arus telah dinikahkan anak nanda Sis Kalifanik Sarjana Ekonomi dengan Deni Nur Hidayat. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada para undangan yang telah hadir sudikiranya memberikan doa restu kepada kami sehingga Alhamdulillah pada acara ini bisa berjalan dengan lancar sukses amin ya robbal alamin selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada para obeng baik obeng lanang maupun obeng wadon yang telah susah payah membantu kami sehingga terlaksananya kegiatan ini kami tidak bisa memberikan sesuatu apapun hanya mohon doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rezeki diberi amal ibadahnya amin ya robbal alamin yang terakhir kami mohon maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga kepada para undangan maupun para bapak dan ibu yang hadir di sini barangkali dalam penerimaan tempat maupun hidangan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekali lagi kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya yang terakhir mari kita sama-sama dengarkan simak ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh al mukharom Bapak Kiai Haji Carsita mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua amin ya robbal alamin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pemerintah Desa Bolaklor. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kuwu Desa Bulaklor Yang terhormat Bapak Haji Ali Sadikin Kepada beliau dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah, yang saya hormati Bapak Mubalik kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yang saya hormati para sepuh, utama, ulama, para undangan, pertama-tama paling utama kita panjatkan buji syukur kardira tolongi robi yang mana pada malam hari ini kita semua sudah diberikan banyak sekali kenikmatan terutama nikmat iman dan Islam nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita semua bisa hadir memenuhi undangan Bapak Oto. Untuk itu, kami dari pemerintah desa ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan pertanian. Untuk minggu-minggu ini kita mengajak semua lapisan masyarakat, tentunya di bidang pertanian. Ayo kita mulai. Mangkat Ning sawah. ayo kelola maning tanah kita, bersawahan arep kapan maning, walaupun udah nedur mudun. Insya Allah, kami pemerintah desa siap memaksimalkan pasokan air terutama dari bendungan atau embung yang kedua dari saluran irigasi sing tekane dari pelemluk karena kita masuk golongan dua jadi banyu maksimal tanggal wolulas tanggal wolulas manjing banyu ning sawah ayu sing traktor pada mudun sing rasa garap sawah ya ditiliki garapane yang kedua kian menjelang tahun politik kami dari pemerintah desa tidak akan mengajak milih mana milih menek milih mono pasti ini sampean KB wis dua pilihan bener beli Pak Bu apa maknanya wis pancing TV wis kari milih bendi sing penting jalu pemerintah kita iku aman damai langkah sing tukaran karena beda pilihan wis cek wis digambar KB mangga jadi sepindah mali pemerintah desa netral mangga pilih wis anak neng kono ku karimil bendi sing pilihane sampean sing seneng pindah manli jaluk keamanannya baik kenyamanan dan kelancaran dalam pemilu terus selanjutnya kula pemerintah desa walaupun kuhu lanjutan Alhamdulillah bangunan wis clear KB tuntas KB makane kula nginget na sampean KB karena pembangunan kian langkah maning asupane sing bayar pajaknya sampean PBB sampean mohon dilunasi karena apa PBB itu sing kita artinya dari kita kembali lagi untuk kita pada bayar pajak dulu menang baik ya dulu bayar pajak Oh wes, alhamdulillah. Bung, sebentar mawon, informasi sing bisa sampaikan, kurang lebih, mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.